Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba lihat orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Fidyah itu satu mud kan, sama dengan 0,6 kg atau 6 ons atau lebih. Ya, nanti kita coba lihat apakah fidyah itu satu mud atau boleh lebih, nanti kita coba lihat dan kembangkan gitu. Dari makanan pokok ini likulli yaumin, untuk setiap hari, sehingga redaksi putusan kita itu di kitab siam HPT itu kan likulli yaumin mudun, setiap hari itu satu mud. Nah, ini siapa saja orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah dari makanan pokok itu, yaitu satu mud atau lebih dari makanan pokok. Siapa saja? Yang pertama adalah orang yang tidak mampu berpuasa, misalnya karena tua atau sebagainya. Misalnya orang yang sudah tua, lanjut usia, sudah ringkih, secara fisik sudah tidak mungkin untuk menjalankan ibadah puasa, maka ia boleh tidak apa berpuasa, tetapi sebagai gantinya apa membayar fidyah tadi. Kemudian yang kedua, orang yang sakit menaun. Ini apa kategori dari sakit yang kedua. Sakit yang pertama tadi kan sakit yang mengakibatkan jika dia berpuasa mengakibatkan keterlambatan kesembuhan atau merasa berat. Tapi kalau tadi kan dia apa mengkodoi di luar bulan Ramadan. Tapi dalam konteks ini yang disebut apa sakit yang maradun musminun. Sakit yang menaun. Sakit misalnya kalau penyakit mah ya mah sudah kronis gitu. Kalau terlambat makan sedikit saja langsung bermasalah. Nah, orang yang mahnya yang betul-betul kronis, tapi nanti penyakit mah ya tetap harus dikonsultasikan kepada dokter. Kemudian Bapak Ibu yang mengalaminya tahu kondisi sendiri-sendiri. Apakah mah saya ini sudah kronis atau belum, dan apakah saya apa boleh berbuka puasa itu saya mengkodoi atau membayar fidyah, lah itu nanti yang tahu kan yang mengalami. Tapi nanti bisa dilihat mah di sini yang mah yang apa yang biasa mungkin bisa sembuh, ataupun yang sudah menaun tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, itu harus dilihat. Kemudian yang ketiga ini bagi ibu-ibu perlu diperhatikan, yaitu wanita hamil. Ibu-ibu yang lagi hamil itu tidak diwajibkan puasa, tetapi sebagai gantinya apa? Membayar fidyah, tidak mengkodoi. Kemudian yang selanjutnya wanita yang menyusui. Nah, kenapa kok semacam demikian? Meskipun ini mungkin berbeda dengan madzhab Syafi'i yang umum dianut di kalangan masyarakat Indonesia, dalam pandangan tarjih wanita hamil dan wanita menyusui itu boleh tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Ya, karena kalau kita lihat wanita hamil itu secara umum kan 9 bulan, kemudian menyusui paling tidak 2 tahun kan itu. Berarti kalau hamil sama menyusui plus menyusui nanti itu sudah hampir 3 tahun. Ya, bagaimana kalau berarti kalau hampir 3 tahun dia miss apa puasa Ramadan 3 kali. Dan nanti kalau mengganti bagaimana kan itu. Sehingga pandangan tarjih merojihkan pandangan bahwasanya wanita hamil dan wanita yang menyusui itu apa? Dia boleh meninggalkan puasa tapi menggantinya dengan apa? Fidyah gitu. Ini 4 orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Yang pertama tadi orang yang tidak mampu berpuasa sebagaimana orang tua, yang tua renta. Kemudian yang kedua orang yang sakit menaun. Kemudian yang ketiga wanita hamil. Yang keempat wanita yang menyusui. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba perdalam melalui dalil tentang kategori orang yang sudah kita sebutkan tadi. Semuanya itu sebenarnya masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang
mampu menjalankan ibadah puasa tapi berat. Kemudian dia berbuka, maka yang wajib baginya apa? Fidyatun to'amu miskin, memberikan fidyah berupa makanan orang miskin. Jadi empat orang yang sudah kita sebutkan itu masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun to'amu miskin. Ini dalilnya. Kalau kita coba bahas secara detail, yang pertama tentang kasus orang tua renta atau lansia. Ini ada hadis an Atha sami'a Ibnu Abbas yaqra wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, ini qiraah yang lain. Ada beberapa qiraah di dalam Al-Qur'an itu, di antaranya qiraah bukan wa 'alal ladzina yutiqunahu tapi wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun tu'amu miskin. Maka ketika itu Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini mengatakan apa? Laisat bimansukhatin. Ayat ini tidak dinasakh. Dinasakh itu dihapus hukumnya. Kemarin sudah kita bahas tentang sejarah atau historitas pensyariatan ibadah puasa. Ya diantaranya kita sudah bahas tentang ayat ini. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Meskipun pandangan ada yang mengatakan dimansukh, tapi dalam pandangan Ibnu Abbas ayat ini tidak dimansukh, tapi berkaitan dengan yang disebutkan di sini. Apa yang disebutkan? Wa asy-syekh al-kabir wal mar'atu al-kabira, yaitu seorang laki-laki yang sudah tua renta atau seorang wanita yang sudah tua renta. La yastati'ani ayyasuma, yang keduanya tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Maka yang dilakukan apa? Kata Ibnu Abbas, fayut imani makana kulli yaumin miskinan. Hendaklah keduanya memberikan makan setiap harinya itu seorang miskin. Maksudnya memberikan apa? Fidyah. Nah, kemudian juga Ibnu Abbas mengatakan di dalam hadis yang lain, ketika Ibnu Abbas mengatakan di sana apa? Rukhis walisya' al-kabir, untuk apa? Untuk berbuka. Tapi wayut ima angkulli yaumin miskinan, tetapi dia memberikan makan dari setiap hari apa seorang miskin. Kemudian dikatakan wala qadha'a alaih. Ini yang perlu dicatat. Dan tidak ada qadha' atasnya. Ini bagi orang tua yang secara fisik sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi cukup memberikan fidyah dan tidak usah mengqadha'i. Bagaimana kok mengkodoi wong dia tidak apa? Tidak apa? Tidak mampu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalil wanita hamil dan menyusui. Ini ada hadis yang cukup panjang gitu. Yang intinya saya langsung pada poinnya, hadis dari Anas ibn Malik. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wada'a 'anil musafiri as-shauma wasyatra as-shalah. Sesungguhnya Allah membebaskan dari orang yang musafir itu as-shauma, puasa, sehingga orang yang musafir itu tidak menjalankan ibadah puasa. Wasyatra as-shalah, dan setengah salat. Setengah salat itu maksudnya apa? Separuh salat itu maksudnya salatnya bisa diqasar. Nah, ini wa anil hubla wal murdi'i, dan membebaskan Allah juga membebaskan puasa dari orang yang hamil dan menyusui. Jadi yang kita baca, yang kita diskusikan di sini, al hubla wanita yang apa, yang hamil, wal murdi'i dan wanita yang menyusui itu dibebaskan dari menjalankan ibadah puasa, tetapi apa, membayar. Kalau kita lihat kan redaksinya wadu'a. Wadu'a itu meletakkan. Berarti sesuatu yang diletakkan itu sesuatu yang apa? Dibebaskan. Nah, kemudian juga misalnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas kepada ummu waladin lahu kubla, kepada apa? Kepada budak yang dia lagi hamil. Kata Ibnu Abbas apa? Anti bimangzilatil ladzi la yutiqu. Engkau, budak wanita yang lagi hamil, tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Fa'alaikal fidya' wala qadha'. Maka engkau cukup memberikan fidya' atau fidyah dan tidak ada qadha'.
Kemudian di riwayat yang lain dikatakan usbitat lil hubla wal murdi, yakni al fidyata wal iftar. Maksudnya apa? Ditetapkan bagi orang hamil dan menyusui membayar fidyah dan iftar. Dia boleh tidak apa berpuasa. Ini beberapa dalil atau argumentasi dari pandangan kita. Bahwasanya kita apa memiliki pandangan wanita hamil dan menyusui itu cukup membayar fidyah. Berbeda dengan apa yang di masyarakat. Di masyarakat itu apa dilihat dulu, kalau hamilnya itu karena khawatir pada dirinya sendiri dia qadha. Kalau tambah khawatir sama bayinya nanti double dua, mengqadha'i dan apa? Dan membayar fidyah. Tapi pandangan Muhammadiyah atau pandangan tarjih melihat agama itu harus menjadi solusi. Wanita yang hamil dan menyusui itu kan konteksnya sangat berat, sehingga apa di dalam pandangan tarjih disamakan dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun apa ta'am miskin tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini menarik untuk kita coba telusuri dan pahami tentang cara membayar fidyah. Di sini ada fatwa tarjih. Nah, bagaimana cara membayar fidyah itu? Cara membayar fidyah itu, cara membayarnya bagi mungkin ibu-ibu yang hamil dan menyusui atau wanita atau apa, orang yang sudah tua dan orang yang apa sakit menaun tadi, bagaimana cara membayar fidyahnya? Boleh sekaligus, boleh juga diangsur beberapa kali. Sekaligus itu maksudnya apa? Ya misalnya meninggalkan puasa satu bulan Ramadan itu 30 atau 29. Ya, karena orang 4 tadi kan jelas tidak berpuasa, boleh tiap hari. Misalnya bagi yang di keluarganya ada keluarga misalnya apa nenek atau kakek yang sudah tua renta tidak apa sanggup menjalankan ibadah puasa. Misalnya Bapak Ibu membayarkan fidyahnya apa tiap hari bulan Ramadan, setiap sore. Ini kan berarti apa hari ini kemudian sore dibagikan berurutan semacam itu boleh, ataupun boleh nanti pasca Ramadan saja dibayarkan sekaligus itu juga boleh. Jadi sangat apa sangat fleksibel. Intinya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki di dalam kita melakukan agama ini menjalankannya secara al yusr, mudah. Agama ini mudah, agama ini tidak menjadikan sesuatu itu menjadi usr, menjadi apa sulit gitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di sini sebelum kita mengakhiri kajian kita ada beberapa catatan tentang fidyah. Yang pertama, fidyah itu boleh dibayar sekaligus atau diangsur beberapa kali sebagaimana yang sudah kita apa kita bahas tadi. Yang kedua, boleh dibagikan dalam bulan Ramadan tersebut atau di bulan yang lainnya. Tadi saya sudah memberikan apa gambaran dan contoh. Misalnya Bapak Ibu punya kakek atau nenek yang sudah tua renta tadi. Nah, fidyah untuk kakek dan nenek ini bisa tiap hari dari bulan Ramadan, misalnya tiap sore dikasihkan orang miskin, itu boleh setiap hari. Ataupun misalnya ditunggu saja nanti pasca Ramadan baru dibayarkan fidyahnya, itu boleh dibayarkan apa sekaligus. Kemudian yang selanjutnya, fidyah itu diperuntukkan untuk orang miskin. Kan tadi wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tadi apa? Ta'amu miskin. Ini perlu diperhatikan. Ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Orang miskin ini apakah harus banyak atau boleh satu? Itu boleh. Boleh dua-duanya. Misalnya fidyah dari puasa yang satu bulan itu diberikan satu orang miskin semuanya, itu boleh. Ataupun dipisah-pisah, dibagikan untuk beberapa orang, itu ya boleh, tergantung maslahah dan pandangan ibu mana yang lebih maslahah gitu. Dan bukan untuk kegiatan sosial, ini tidak boleh untuk kegiatan sosial,
Misalnya fidyah itu dikumpulkan kemudian menjadi dana besar untuk pembangunan masjid dan lainnya. Itu tidak boleh. Karena berdasarkan redaksi ayat yang soleh tadi, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun apa? Ta'amu miskin. Dijelaskan ta'amu miskin. Sehingga lebih spesifik fidyah itu diperuntukkan untuk mengentas kemiskinan, bukan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain itu. Kemudian selanjutnya catatannya, fidyah itu boleh berupa makanan pokok seperti apa? Beras. Ya, kalau kita lihat di dalam zaman Rasulullah, fidyah itu kan ketika dihubungkan dengan kafarah orang yang apa, melakukan hubungan suami istri di siang hari itu kan apa, fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arokin fihi tamrun. Kan hadisnya kan gitu. Rasulullah itu dikasih semacam wadah, di situ ada tamar. Tamar itu yang digunakan untuk apa? Untuk membayar kafarah tadi, memberikan makan kepada orang miskin. Nah, tamar ini sudah kita bahas kemarin secara luas. Tamar itu kan makanan yang sudah siap untuk dimakan. Yang kedua bisa disimpan. Nah, ya kalau di Indonesia kan karena makanan pokoknya bukan tamar, ya kita mengatakan boleh berupa makanan pokok kan, seperti apa beras kan. Meskipun beras ini masih membutuhkan untuk dimasak kan, atau masakan yang siap makan yang sudah matang, misalnya nasi kotak, di situ ada nasi, sayur, lauk pauk dan minuman, itu boleh juga. Atau memberikan uang seharga makanan siap saji, ini sudah menjadi program Lazismu kan gitu. Misalnya Bapak Ibu datang ke Lazismu, ini fidyah dari kakek saya. Ya, nanti perhitungannya bagaimana? Ya disesuaikan dengan kondisinya kan gitu. Ya untuk nasi satu kotak itu apa nilainya berapa, itu berbeda-beda dari satu tempat di tempat yang lain. Kalau ya di Bojonegoro itu ya mulai 10, ada yang 15 atau 20 kan. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada nas atau teks yang sore eksplisit tentang besarnya fidyah. Oleh sebab itu ini adalah masalah ijtihadiyah. Dan meskipun tarjih tadi mengatakan satu mud, itu memang pandangan jumhur ulama kan itu. Dan satu mud itu dianggap standar, tidak apa, tidak banyak dan tidak kurang, meskipun kalau dilebihkan juga baik kan, dan tidak, dan dikembalikan kepada kemampuan masing-masing sesuai dengan standar makanan keseharian.